Ya, assalamualaikum. Salam Selasa 24 September 2019. Hari ini hari Selasa. Okey, saya update pasal Penta ni. Kalau ikutkan hari ini, setakat hari ini dia dah melepasi, kalau ikut hari ini close pada harga RM4.40. Maknanya dah lebih tinggi lah daripada RM4.30. Aras lebih kurang lah. Mesti saya boleh padam ini. Kalau berdasarkan ketinggian target lah, ketinggian dari high sini sampai low sini, dan target pada lebih kurang RM4.31. Dan target sekadar target lah. Kalau kata dah sampai, sampai. Kalau kata kita masa permulaan kita buat plan dan dia sampai, kita dah dia ada dua cara. Satu, pertama kita dah siap untuk order sell awal-awal lagi masa beli. Katalah sebelum breakout itu hari kan, kita dah buat dia. Rasanya hari ni dah terkena lah kalau order tu masih valid. Yang kedua, bila dah sampai target, kita tak jual lagi. Mana kita tak buat apa-apa lagi, kita tak jual. Sebab kita monitor hari-hari kan. Jangan jual lagi lah selagi tak ada sell signal. Sebab ni Penta Master boleh nampak sell, tak nampak pun sell signal lah. Semuanya masa training up. Daily pun macam tu, weekly pun macam tu. So pada yang masih belum menyimpan, masih menyimpan lagi, mungkin sekejap, kalau kita pakai projection lah. Kalau projection pun mungkin ada lagi kenaikan sikit lagi, RM4.53. Saya tak ada nak pakai yang tu. Dia macam ni lah. Okay, untuk yang belum, maknanya kita dah standby dah RM4.30 ni memang untuk jual, tapi belum jual lagi. Mungkin tak letak order apa-apa. Kita cuma perlu trail dia punya low je lah. Selagi low semalam tak dibocori, maknanya tak ada candle. Kalau besok ada satu candle lagi baru, macam mana pun dia buat, kita jadikan low dia. Maknanya kita punya trailing stop tu letak kat low esok. Kalau lusa dia masih naik lagi ataupun dia melintang, jadikan low semalam. Sebab kita dah target memang nak jual pada RM4.30, tapi selagi dia tak ada bagi sell signal, belum jual lagi kan. Boleh kita trail je lah low semalam, low semalam, low semalam. So pagi kalau dia buat low, trail low semalam. Buat masa hari ni, low hari ni lah. Low hari ni pada harga RM4.23. So kena tengok low besok pula. Tapi yang belum jual lah, kalau kata dah letak order awal-awal, rasanya dah match dan okay. Tak apa, kita tunggulah. Kita tunggulah setup entry yang terbaru. Itu salah satu cara lah, mana kita trail kan dia punya ni. Tapi pada yang masih ikut pada pattern ataupun nak simpan lagi lama, cerita dia memang lama lagi lah, lambat lagi. Sebab kalau kata dia nak trend reversal pun, sekurang-kurangnya dia kena buat high, jatuh. Lepas tu kalau dia lintang, dia gagal buat new high, turun, lintang-lintang lagi, boom, jatuh bawah. Lambat lagi lah kalau kita nak tunggu sampai dia ni nak buat macam ni. Lambat lagi. Kena merah pun belum ada lagi. Kena hitam kan. Di buat masa sekarang ni, for target yang ni dah sampai, dan cuma trail stop lah kepada yang belum entry lagi. Lagi satu cara, tapi yang ni kadang-kadang kita mungkin boleh buat lah satu gasan lurus lah. Sebab dia trending eh, dia trending sampai candle ni dia close je kat bawah, boleh out. Ataupun nak pakai MA5 ke, dia close di bawah MA5, boleh keluar. So macam-macam cara lah, tapi paling senang pakai low je. Kalau siapa ada boleh buat stop loss dekat broker dia tu, low besok, apa saja low esok, masukkan harga esok low.
Kalau harga turun, close di bawah low, keluar. Tapi untuk yang nak capture trend ni, kaki ni, bukan yang nak capture trend panjang luas ni. Kalau panjang luas ni, masa boleh simpan lagi lah. Sebab belum ada tanda-tanda dia nak buat yang ini. Belum lagi tanda-tanda nak buat begini. Okay, itu saja. Sekejap, saya nak tengok sekejap. Ke dia keluar QR hari ni? Penta Master QR dia? Tak ada, November nanti. Bonus isu 26 Jun, ada isu bonus isu, tak ada. Okay, itu saja. So, mana-mana lah nak buat. Kalau ikut Penta ni, kalau Penta Master ni kat Hong Kong pun ada. Dia pun rally juga, sama. Triangle tegak. Ah, okey okey. Dia dah tunjuk dah. Macam ni. Andai kata dia jadi begini. Ni pun boleh naik lagi, tapi katalah kita capture trend daripada sini sampai sini. Dan kita dah buat, mungkin kata area sini kita dah boleh jual, tapi tak nak jual sekarang ni, nak trailing je stop. Okey, mana low? Katalah ni low. Okey. Besoknya dia keluar kat bawah dan boleh keluar. Walaupun nanti dia naik balik. Tak apalah. Nama pun swing kan. Kalau swing maknanya nak swing ataupun nak pakai MACD, MACD bersilang ke, tak kisahlah, mana-mana pun sama je cerita dia. Okey, itu saja untuk Penta Master. Kita tengok lagi kemudian apa cerita. Trailer lah stop kaki bawah dia. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Bye bye.